Untuk nombor 5 pula. Okey, tengok ni geometri koordinat ni. Geometri koordinat ni wajib jawab. Dia senang je. Matematik moden ada, objek tambahan pun ada. Okey, titik A dan B masing-masing terletak di atas paksi X dengan paksi Y. Jadi bila dia terletak pada paksi X dengan paksi Y, you kena tulis siap-siap koordinat dia. Maknanya kalau B ni X dia kosong, Y dia tak tahu, macam tu. Untuk A ni pula X dia tak tahu, Y dia mesti kosong. Macam itulah, mesti kena letak. C ialah titik tengah antara AB. Jadi dia kata diberi ED. ED nisbah dia M. Lepas tu EC. Tengok betul-betul. EC tu M tambah N. Maknanya DC berapa? EC ni semua adalah M, M tambah N. Jadi kalau kita nak cari CD berapa? M tambah N tolak M. Jadi apa yang tinggal kat situ? M. Faham konsep? Jadi tengok betul-betul. Okay, so kita dah catat semua benda. Dalam matematik ni, mesti catat ni. Senang. Bila you catat, you nampak. Okay, so dah settle. Apa lagi? Cari nilai bagi M nisbah N. So, kalau nak M nisbah N ni, mata lain tak bukan, kita akan pakai rumus yang awak semua tahu. NX1 campur MX2 per M campur N, NY1, MY2 per M campur N. Rumus ini untuk mencari D tu. Faham tak? Jadi, dia sebenarnya titik tengah. Tapi, dia bukan tengah-tengah. Dia pembahagi tembiring. Maknanya, dia ada nisbah. Awak nampak tak? D ni, dia membahagi C dengan E tu. Dengan menggunakan nisbah. Nisbah ni, kita tahu lah berapa. Sebab tu, C, D tu pendek. D, E tu panjang. Faham? Kalau tengah-tengah, yang macam C tu ni. Dia kata C ni tengah-tengah. Jadi betul-betul bahagi dua. Faham? Itu konsepnya. Okey, jadi so macam mana kita nak cari? C kita tak ada. Jadi kita kena cari C dulu. Faham eh? Jadi bila kita nak mencari C, apa kita buat? C ni titik tengah. Titik tengah mestilah kita tambah dua koordinat, bahagi dua. Betul tak? Tapi apa jadi? X tak ada, Y tak ada. Okey, so dia bagi kita persamaan dekat situ. So jadi persamaan ini, semua 2A dengan B ni kena persamaan itu. Titik A dengan B kena persamaan itu. Jadi dia berhak menggunakan persamaan itu. Faham? Jadi kita cari A dulu. Kalau nak cari A, apa yang kosong? X kosong. Y kosong. Jadi kosong tolak 3X tolak 4 sama dengan kosong. Jadi 3X ni gerak ke sana. So dia jadi negatif 4 sama dengan 3X. So X sama dengan negatif 4 per 3. Itu untuk A. Itu untuk A. Jadi yang ini, apa yang kosong? Sorry. Dah dapat dah. So negatif 4 per 3 kosong. Okey. Seterusnya untuk B pula, sama juga konsepnya. Okey. Tapi untuk B tu pula, apa yang kosong? X kosong. Jadi Y sama dengan negatif. Y sama dengan pula dah. Y tolak 3 kosong tolak 4. Layan je. Y tolak 4. So Y dapat 4. Jadi bermakna sini adalah kosong 4. Okey, selesai. Lepas itu carilah titik tengah. Macam nak cari titik tengah? X tambah X bahagi 2. Y tambah Y bahagi 2. Jadi negatif 4 per 3 campur 4 bahagi 2. Satu lagi kosong. Negatif 4 per 3 campur kosong bahagi 2. Satu lagi adalah untuk Y pula, 4 campur kosong bahagi 2. So negatif 4 per 3 bahagi 2. So dapat berapa? Negatif 2 per 3. So ini negatif 2 per 3. 4 bahagi 2, 2. Ini adalah koordinat apa? C. Faham? Dah. Jadi dah dapat koordinat C, masuklah dalam rumus tu, atas tu. Jadi untuk D kita dah ada 0, 1 sama dengan NX1. Okey, kelas. Bermula, tak kisahlah awak nak mula macam mana pun, yang penting kena bersilang. Ini mesti dengan koordinat sana. M ini mesti dengan koordinat C. Faham eh? Okey, jadi N dengan 2. Faham? Tambah
M dengan negatif 2/3. X dulu. Per dengan M campur N. Okey. Lepas tu Y pula. N dulu mesti dengan negatif 2. So dia bersilang ke sana. Dia tak boleh sebelah dia. Dia ke sana terus. Tambah M dengan 2. Ha, macam tu. M campur N. Okey. Ha, so ingat eh. M ke sana. N ke situ. Okey. Dapat eh. Okey. Lepas tu. Ini untuk X. So ambil X sama, kosong sama dengan kembangkan 2N. Tolak 2/3 M per dengan M campur N. Okey, lepas tu okay, buat satu-satu. Buat X dulu. Maksudnya kosong sama dengan yang ni kan belah X. Ha, okey, jadi M tambah N darab dengan kosong adalah kosong. Macam nak matikan 3 dengan cara darab semua. Faham? Okey, lepas tu gerakkan 2M dekat sini. Okey, apa yang awak nampak dekat sini adalah M, N. Sebelah menyebelah ni awak letak bawah. So darabkan bawah sini jadi M per N. Ni 6 mesti. 2 ni darabkan bawah sana pula. So bila you silang balik, dapat balik atas. Okey. Okey, sini nampak tak sekarang ni? 6 bahagi 2 boleh kecilkan. Sini 3, sini 1. Jadi terus M sama dengan 3, N sama dengan 1. Tak perlu dah buat yang sebelah sana. Faham? Jadi bila soalan nak M nisbah N, 3 nisbah 1. Ha, itu je konsepnya, senang. Faham eh? Ha, jadi tengok eh, M ni 3 betul lah, dia panjang. Ni 1 pendek. Ha, okay? Jadi kena faham konsepnya. Okey, seterusnya. Satu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari B. Okey, macam mana konsep jaraknya dari B? Titik P ni maknanya locus lah. Maknanya P, B. Haa, si? Itu je. Adalah tu sama dengan separuh jaraknya dari E. Jaraknya, nye ni tadi P lah tadi. P, E. Haa, begitu. Cari locus P. So, P tak ada koordinat. So, dia adalah X, Y. B ada koordinat tak kat atas tu? Ada. Berapa kita cari tadi? 0, 4. And then E, apa yang kita cari koordinat tadi? Tak payah cari, memang dah ada. Ha, faham? Okay, lepas tu jom buat. Okay, ini bila persamaan lokus tak payah pening. Dia adalah jarak. Ha, jarak. Jadi bila jarak, rumus adalah punca kuasa P dengan B dulu. Ha, X tolak X lah. X tolak kosong. Mesti kuasa 2. Mesti tambah. Ha, dia guna konsep teorem Pythagoras. So Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan setengah punca kuasa P dengan E pula. P dengan E. So X tolak 2 kuasa 2 plus Y tolak 2. Hati-hati. Ha, kena buat semua eh, tu markah. Okay, lepas tu you selesaikan dia. Punca kuasa bawa ke sana, dia akan jadi kuasa 2 untuk semua belah sini. Jadi 1 kuasa 1 per 2 kuasa 2 akan jadi 1/4. Ha, okey. Okey, jadi X tolak 0 X kuasa 2 plus Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan, so dia akan jadi 1/4. Kuasa 2 pula bertemu dengan punca mati. So dia akan jadi X tolak 2 kuasa 2 plus Y tambah 2 kuasa 2. So dia jadi begitu. Okay. Lepas itu kembangkan X kuasa 2 campur. Kembanglah tu. Tu kembangan, hati-hati eh. Ni kembang 2 kali ni kalau kuasa 2 ni. Okay, dalam tu dikembangkan. Untuk Y pula tutup. Okey. Okey dah. Okey, seterusnya nak mudah, 4 ni darab dengan semua benda dekat sini. Senang. So dia akan jadi 4X kuasa 2 plus 4Y kuasa 2 plus 64. So you tak pening dah. So itu boleh buka kurungan macam biasa. Nampak? Kena kreatif eh. Cari jalan supaya kita mudah. Okey dah. Lepas tu kumpulkan X kuasa 2 dengan X kuasa 2, Y kuasa 2 dengan Y kuasa 2, seterusnya lah. So X ni kita bawa ke sini semua.
Jadi 4x kuasa 2 tolak 1x kuasa 2 adalah 3x kuasa 2. So dah tak ada dah lagi. 4y tolak y kuasa 2 jadi 3y kuasa 2. Okey. Saya potong y maknanya dah settle kan. Jadi kita tak ada confuse. Okey, tolak 32y dengan negatif tolak 4y. Positif ni bawa sana jadi negatif kan. So jadi negatif 36y settle 4y. Lepas tu 64 ni 4 ni dengan 4 ni. 4 campur 4 8. 64 tolak 8 jadi 56. So settle yang ini dan 4x gerak tambah 4x sama dengan sifar. Okey. Selesai. Simple. Okey, konsep jaga.